Selesai cerita Padang Mahsyar, maka kita akan dikumpulkan di satu tempat, pangkal Padang Mahsyar, nak melalui fasa yang paling akhir, melintasi titian sirat. Nak lintas titian sirat ni, semua kena lintas, tak terkecuali hang raja, hang sultan, hang perdana menteri, tok imam, tok guru, ustaz, kena lintas belakang. Allah Ta'ala sebut dengan jelas dalam Al-Quran surah Maryam ayat 71-72. Allah Ta'ala kata apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyah thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jisiya. Sadaqallahu al-azim. Dan tidak ada seorang pun di kalangan kamu, kata Allah, illa wariduha, melainkan melintasi neraka. Maksud melintasi neraka tu, ulama tafsir sebut melintasi titian sirat yang di bawahnya api neraka jahanam. Nabi SAW bila ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa mal jis, wahai Rasulullah, apa itu titian sirat, apa itu as-sirat, apa itu makna jambatan, Nabi kata as-sirat itu ialah satu hamparan yang dibentangkan di atas jurang-jurang api neraka Allah, yang kita semua akan melintasinya. Dan as-sirat itu ialah tempat gelincir kaki, tempat tergeleceh, tempat licin, tempat slipping, licin. Semua bakal nak kena lintas bawah api neraka Allah. Tak cukup dengan bawah api neraka tu, Allah Ta'ala sediakan pula di atas titian sirat itu beberapa mani' dan halangan berupa besi-besi pengait ataupun pencangkok. Nabi kata al-khattatif wal-kallatif wal-hazab, besi yang berayun seumpama mata kai tajam dia. Serupa tempat orang duk gantung daging di market tu, orang duk nega daging, dia gantung daging sepaha-sepaha tu, besi tajam cangkok tu, bebek kurang tu, buat daripada api neraka berayun ni. Kita nak lintas atas tu, masa tu kita takut lah nak lintas, pasal umat yang pertama akan lintas as-sirat ni umat Rasulullah. Walaupun di atas dunia ni kita umat yang terakhir, tetapi di akhirat esok ada beberapa tempat Allah Ta'ala dahulukan umat Rasulullah. Di antaranya waktu nak lintas, kita dulu. Nabi SAW manusia pertama lintas, kita umat pertama. Umat yang terakhir kata ulama, umat Nabi Nuh yang panjang-panjang umat mereka tu. Kita nak kena lintas tu, malaikat kepung kita di satu tempat. Bila kepung ni, sorang-sorang-sorang nak lintas. Waktu tu habis kita. Bila kita tengok keadaan orang yang lintas, ada yang cedera, ada yang terjunam jatuh lapi neraka, kita haduk tunggu giliran nak lintas ni, takut tolak hang aku kita. Hang hampir dulu. Hang buka ayah anda paduka dulu. Hang naik dulu. Dah, dah aku pencin dah. Tak berani dah waktu tu. Mana ada anak buah nak tolong. Takut. Takut siapa bawah api neraka. Mau tak takut? Tolak hang aku kita. Serupa kita duk tolak hang aku waktu atas dunia. Waktu kita hidup ni kita duk tolak hang aku juga. Dalam bab apa? Dalam bab ibadah. Tok Bilal azan. Bila Tok Bilal azan, habis mayang qabliyah, qomat. Bila qomat, pakat bangkit semua nak penuhkan saf depan. Bila saf depan tu ada lagi ruang-ruang kosong, kita tu patut pi masuk saf depan. Kita tak masuk. Kita pi suarkan, sila, sila, pi suarkan kawan kita. Itu orang pergi tolak hang aku. Padahal hang lah masuk saf muqaddam, saf depan kali boleh pahala besar. Tak, dia pi bagi kat kawan dia. Duk tolak hang aku dalam bab ibadah atas dunia ni. Lagu tu lah keadaan kita duk tolak hang aku waktu nak lintas titian sirat esok.